Shalom saudara, Mazmur 138 ayat yang ke-8 mengatakan, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa Tuhan akan melaksanakan rencananya. Artinya bahwa dalam segala aspek serta persoalan yang kita alami tidak terlepas dari rencana Tuhan. Ketika kita mengandalkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Ia yang adalah setia akan bertindak, melakukannya dan menyelesaikannya sampai tuntas. Saudara, tetaplah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebab apa yang direncanakan dan dikerjakan Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus memberkati.